masyarakat terutamanya ibu apa. Pada asasnya, gejala bully boleh dibagikan kepada dua, yaitu bully mental dan bully fizikal. Memang tidak dapat menafikan bahwa gejala bully mendatangkan berbagai kesan buruk terhadap anggota masyarakat, terutamanya kepada pelajar sekolah. Oleh itu, mari kita bersama-sama mengenal pasti langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah yang kian ketika ini. Gejala buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli bertindak untuk membunuh diri bagi menamatkan penderitaan yang mereka tanggung. Sudah terang lagi pesuluh, mangsa buli biasanya akan mengalami trauma dan ketakutan sepanjang masa. Berdasarkan kajian dan bukti yang diperoleh, terdapat kes-kes yang tragik di mana mangsa buli telah membuat keputusan bahawa satu-satunya cara untuk menghentikan kesengsaraan mereka adalah dengan membunuh diri sendiri. Kesimpulannya, masalah ini harus diselesaikan dengan segera. Sebabkan jika gejala ini menjadi semakin serius, masa buli akan berdepan dengan berbagai risiko termasuklah kehilangan nyawa. Dengan ini diharapkan, semua pihak termasuklah ibu bapa, guru-guru, masyarakat dan pihak berkuasa boleh bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.